Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ambil ni, ni ungkau tak? Ungkau tak? Jangan pegang sini. Jangan. Cakap. Alright. Suruh sikit. Kau dia, kau dia. Boleh nampak ni. Jadi insyaAllah hantar tu. Sat, sat, sat. Kau ni boleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi saya pun lama sebenarnya tak buat ajar macam ni. Sibuk. Jadi dah lama-lama ni dah pengurus anak pengurus buat kita. Ada tempat-tempat yang agak menyeramkan. Mereka pun berkenai. Jadi saya cuba lah nak buat. Bukan kata nak pergi buat benda syirik pun tak. Dan tempat ni agak, bila saya sampai tempat ni, saya rasa ada sesuatu di sini. Saya akan tanya dengan anak pengurus, dia akan cerita lebih kurang tempat ni di sini. Sebenarnya apa dia sebenarnya di sini? Saya ingin kita akan temu ramah dia. Kan? Jadi kita doa lah semoga dipermudahkan segala urusan. Ya? Kita tak mau buat benda syirik. Kita nak ziarah kubur. InsyaAllah. Dan kita tengok. Ada tak tempat-tempat yang seram? Sebab ada orang kata tempat ni seram. Jadi kita merungkaikan saja. Ni pun hujan tuan ni. Nanya Pak Karim ni. Jadi insyaAllah. Ha? Jom. Kita jalan. Yang penting tuan-tuan share-share lah tuan. Tuk nak. Tuk tu. Hujan boleh tahan ni. Kalau dia terlampau lebat kan saya caw lah. Saya balik lah. Dekat mana? Kubuk. Kubuk mana? Dekat mana? InsyaAllah dah no. Kita tengok. Ni tepi laut lah. Ha, tepi laut ni tuan. Di mana lokasi tu bang? Oh ya. InsyaAllah tuan tu. Ni tepi laut lah. Ha? Dan agak sunyi. Tak ada pengunjung-pengunjung pun tak ada di sini. Dan cuaca agak gerimis hujan. Kita tengok. Saja bawa tuan-tuan tengok. Thank you.
Di mana tu bang? Boleh tahan tu. Pelan-pelan ni. Tuan line okey tak? Oh, line kacau sikit lah. Tuan tengok tak? Line okey tak? Line okey tak? Beritahu saya line okey tak? Assalamualaikum ya ahli al-kubur. Allahumma afir lahu wa rahmuh. Allahumma afir lahu wa rahmuh. Ni semua dia ni. Kawasan ni semua dia. Okey. Kita tak mengganggu kawasan kubur. InsyaAllah. Kita mendoakan orang di sini. Semoga Allah Ta'ala letakkan mereka tempat yang baik. Lama tuan. Ini tahun 1948. 1949. 1949. Lepas zaman Jepun. Aku buat lama dia yang batu macam ni bodoh. Yang ada batu macam ni saja bodoh. Penempatan di sini awal kan. Yang saya dapat tahu kawasan ni adalah kawasan penempatan awal di sini. Okey. Saja ziarah tuan-tuan, saja ziarah. Tak ada niat kita nak mengkhurafatkan, mensyirikkan, tak ada. Tapi di sini kita datang dan kita boleh lihat kubur-kubur nenek moyang kita yang mungkin yang berjuang. Yang menentang penjajah-penjajah dahulu. Dan di sini juga sebenarnya yang saya dapat tahu dari pengusaha di sini, kawasan Mersing ni adalah satu kawasan bandar dahulu kala. Yang mana kawasan sini bandar dan banyak pejuang-pejuang, pedagang-pedagang, pendakwah-pendakwah yang datang mendarat di sini, di Mersing ni. InsyaAllah. Kita mendoakan kubur-kubur para syuhada kita. Yang ada di sini, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka. InsyaAllah. Lain sangkut. Aurora dia memang tinggi lah di sini. Sana banyak tak tanda. Di mana? Belakang kubur tak tanda batu ke tu? Di mana tu? Di mana ni? Di mana? Sana. Ha, ikut sejarah macam tu lah. Saya suruh mereka duduk sini tu. Dia kalau ramai-ramai dia tak syok.
Line okey tak? Gamak okey tak? Ya, sebab tu dulu ada lagu Seri Mersing lah, macam-macam lagu kan. Sebenarnya memang ada sejarah awal di sini. Dan di sini ada orang panggil lokasi rahsia. Yang tahu-tahulah apa yang ada di sini sebenarnya. Ramai yang datang mencari. Tapi saya tak boleh nak hebohkan dalam live ni ya. Sekejap lagi masalah pula orang lain mai pula. Kan? Depa abang atau Tok Singa beritahu masalah. Jadi siapa yang tahu dia tahu lah. Kita pi laut. Saja saya buat tuan-tuan tengok. Agak sunyi tuan-tuan. Tak ada pengunjung di sini. Bismillah. Salam. Line okey, line tu. Okey, alhamdulillah. Oh, di sini agak aura dia agak tinggi. Relax sini tu. InsyaAllah saya akan explore seseorang. Seseorang dia pun relax tu. Line macam mana ke? Line okey tak? Line okey tak? Saya tak buat duit lah tuan-tuan, saya tak buat duit. Saya tak buat. Ni apa ni? Oish. Tiba-tiba saya punya gimbal ni jadi pelik eh. Pusing sendiri tuan. Bila saya tunjuk benda ni, dia pusing sendiri ya. Sebab apa? Tengok dia pusing sendiri ya. Apa kena pulak ni? Nak jalan lah. Pusing sendiri gimbal ni. Aduh. Tengah. Dia tahan lah ni. Okey, tuan-tuan. Saya nak cerita sikit tuan-tuan noh. Berkenaan sambil-sambil buat live ni.
Kita tengok lah. Kalau ada benda penampakan ke apa ke, kita tak tahu kan. Oh, dah kaya kaya lah. Ombak agak kuat lah malam ni. Ok, saya nak cerita kepada tuan-tuan satu benda. Ok, berkenaan dengan selalu kita dengar hantu laut kan? Ya, benda ni memang ada. Sebab apa saya kata ada? Sebab pertama sekali tuan-tuan, kerajaan jin yang terbesar adalah di kawasan laut tu sendiri. Ni saya beritahu, kerajaan jin terbesar adalah di kawasan laut. Sebab tu tuan-tuan, jin, saya beritahu tuan-tuan, pengalaman saya dalam mengumbati orang, jin yang di darat ni kurang. Bukan kata kurang power lah. Ha, memang mereka pun tak ada kuasa apa. Allah SWT yang ada berkuasa. Tetapi tuan-tuan, kalau nak dibandingkan dengan jin laut, kehebatan dan kekuatan dia cukup luar biasa lah. Ha, kawasan jin laut ni. Sebab apa tuan-tuan? Memang kerajaan besar. Bangsa-bangsa jin ini adalah di laut. Sebab tu kita dengar orang Indonesia selalu ada membuat satu pemujaan terhadap nyai apa niru apa liru kedur apa nyai liru kedul. Yang dipercayai adalah dewi yang menjaga di kawasan laut ini. Dan banyak cerita-cerita nyai liru kedul ni ya berentap dengan Sunan Kalijaga. Yang kita tahu Allah Akbar ni apa dah jadi ni. Nampak? Ni apa ni tuan? Ni bukan hujan ni. Allah Akbar. Nampak? Saya baru cerita tuan. Nampak? Ada benda main kat kapal kamera ni. Macam habuk oh. Macam habuk. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Tuan-tuan perasan tak tuan-tuan? Tadi bila saya cakap ada macam habuk main kat tengah ni. Main ni. Woi! Nampaknya dia cuba nak berentap dengan saya. Dia nak cuba berentap lah apabila saya menceritakan kepada tuan-tuan tentang selok belok mereka ni. Nak sebut pun payah lah. Nyai Lirul Kidul. Tak silap saya lah. Allahu Akbar. Tuan-tuan nampak kan kumpulan asap tadi kan? Mana nak ada asap main kat waktu ni? Dia serang kat muka saya. Allahu Akbar. Saya tak tahu Allahu Alam. Saya tak tahu benda apa. Wallahi tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri dah nampak tadi apa yang jadi. Bukan kita buat. Kita tak buat perok tuan-tuan. No? Nyai Lorol Kidul. Nyai Lorol Kidul. Itu dia. Baru nak sebut nama dah. Nyai Lorol Kidul ni. Kalau ikut sejarah dia biasa berentak dengan Sunan Kalijaga. Nipu kau betul ni, wah mai duduk sini ya. Tuan-tuan sendiri nampak gumpalan asap tu mai serang. Allahu Akbar. Baru cerita saja tentang kerajaan jin. Lepas tu kaki saya macam ada orang tarik. Allah. Apa dia nak takut ni pun ni semua? Hampa bangsa jin lah. Hampa semua bangsa jin. Sebaik-baik kejadian adalah manusia. Baik tuan-tuan, saya akan baca surah jin di sini. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Saya buka dengan Al-Fatihah. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر Tadi memang real lah. Tadi memang real ada gumpalan yang serang saya tadi. Allahu Akbar. Tadi ada gumpalan yang serang saya. Tuan-tuan sendiri boleh lepas habis live ni, tuan-tuan boleh tengok balik video ni. Di mana yang dia serang saya tadi. Wahai jin-jin yang berada di kawasan ni. Wahai jin-jin yang berada di lautan. Aku seru dengan nama Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Taala. Sesungguhnya kamu adalah makhluk dan kami jua manusia adalah makhluk. Tiada ada kelebihan untukmu wahai para jin melainkan kebaikan, kehebatan datangnya daripada Allah Subhanahu Taala dan Allah telah menciptakan manusia adalah sebaik-baik kejadian, bukan kamu. Oh, bermakna dah. Allah. Kita mendakwah para-para jin ni tuan. Kita dakwah dia apa? Ah, saya seorang kan ni. Tak ada siapa. Saya suruh mereka rehat dulu di sana. Ah, ni saya seorang, saya pusing tuan-tuan. Menunjukkan saya seorang di sini. Saya seorang di sini. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Datang kembali. Yang tadi kamu serang aku kan? Datang kembali. Wahai gomoran, gerombolan-gerombolan jin, datang kembali. Aku bukan ingin mencabar kamu, tapi aku ingin mendakwahi kamu. Haha, tadi tuan-tuan memang real lo. Dia main serang buka takat kamera, muka saya pun dia serang. Macam apa lagi hasap, macam debu, macam pasiak ni. Ni pasiak ni tuan-tuan. Dia macam serang dan net terangkat sampai ke muka-muka saya. Allahuakbar. Lepas tu memang tadi kaki saya ditarik. Tuan-tuan nanti tuan-tuan playback balik. Lepas habis live ni tuan-tuan boleh tengok balik. Benda tu berlaku di real-real. Saya jalan seorang lah. Oh, dia dengar bunyi suara. Allahu Akbar. Tuan-tuan pakat share-share tuan-tuan. Ya, macam pasir dia tiup angin betul. Tapi tak ada angin tuan-tuan. Hujan pun dah berhenti ni. Minit 20. Ya. Ada orang beritahu. Datang kembali, wahai para jin. Aku panggil kamu. Muncul di hadapan ni. Muncul. Mula dah tuan-tuan. Dia mula dah. Nampak tuan-tuan. Dia duduk naik dah pasiak. Dia naik dah. Mai. Muncul depan aku. Muncul. Allah 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 Ya Hayyu Ya Qayyum 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 Ya Hayyu Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum بسم الله الرحمن الرحيم ربي أوقفني موقف العز والكمال والبهجة والجلال
حتى لا أجد في ذرة ولا دقيقة إلا وقد غشيها من عز عزك ما يمنعها من ذل الغير حتى أشهد ذل من سوي العزة بك مؤيدا برقيقة من رب يخضع بها كل شيطان مريض وجبار عنيد وأبكي علي ذل العبودية في العزة بقعين يبسط لسان الاعتراف ويعبد لسان الدعوة إنك أنت العزيز الجبار المتكبر الفحار الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له تكبير سبحان رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. Baik, tuan-tuan, saya cuba dapatkan saya nak satu game set ni. Saya nak cuba dapatkan apa tu? Lagu nyai ni rukudul apa pudul tu. Ah, saya nak buka sat. Tunggu sat. Ha, ni pot malam ni cantik lah ni. Ha, kita boleh bertafakur di sini. Ha, hari ni insya-Allah sehari malam kita akan bertafakur di sini. Insya-Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Try tengok. Dia main habuk lah. Haa, ni tak ada lah. Haa, ok tuan-tuan, pulau ni bukan nama dia pulau Mai. Haa, tapi saya sebut pulau Mai ni sebab apa? Senang orang tak tahu lokasi dia, tahu mana. Haa, yang kedua, dia ada mah ni bermaksud saya beritahu tuan-tuan, yang tadi saya beritahu tadi bahawasanya tempat ni adalah tempat perdagang, tempat yang mana dulu adalah bandar Mersing dulu, sekarang dah jadi macam ni. Dulu tempat pahlawan-pahlawan yang mendarat di sini. Habuk banyak ni main siapa. InsyaAllah. Nah, itu saya beritahu lah. Pedagang-pedagang, pendakwah-pendakwah yang datang ke sini. Nah, itu saya beritahu. Ada orang cakap cahaya api. Wallahu'alam lah.
yang kalau rasa nak condemn, nak cakap macam-macam, sila keluar dalam live saya. Tak payah masuk, tak payah tengok. Tak suruh kamu masuk tengok. Jika kamu nak cakap lebih kurang, saya tidak halal akan kamu melihat dengan mata kamu sendiri apa yang saya buat di sini. Saya minta maaf lah saya cakap ni, kan? Nak masuk dalam live orang, nak kacau-kacau, nak maki hamun, saya tidak halal akan kamu melihat dengan mata kamu. Jadi insyaAllah, cukuplah tuan-tuan. Saya hanya nak main berjalan di sini. Saya dah tunjuk tuan-tuan keadaan malam di mana di sini. Jalan, okey? Kosong jalan? Ya? Kosong jalan? Seram, Pak. Seram? Di Habak dekat sana, kalau rajin ada sekolah. Tapak bangunan sekolah lama, belakang mana? Mana? Belakang mana? Dia boleh lah? Dia ada hal tu. Dia boleh lah? Bos ada hal. Oh, kita tinggal kita berdua? Ya, dia mana boleh tau? Di belakang sana ada ni. Nampak sekolah tinggal. Kalau nak hiking kat sana ada bukit. Tak payah hut. Cukup lah hut ni. Ni pun dah penat lah. Jadi insyaAllah, saya pun ingat nak live, end live dulu tuan-tuan. Saya saya nak kena, saya kena blok orang tu yang mana musibat ni semua, saya kena blok. Saya nak tengok. Biasa orang tuan tu. Jadi insyaAllah saya nak sudahkan live saya dulu. InsyaAllah nanti kita akan buat live balik. Sebab saya nak relax saat di sini dulu. Saya nak berzikir apa yang patut untuk naikkan tenaga kita balik. Sebab esok nak berubat. Jadi insyaAllah sekadar ini dahulu sahaja tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf. InsyaAllah nanti tengok kalau ada masa lapang ni pun. Kira masa lapang tu lama mana lah saya tak buat paranormal ni. Sebab apa? Masa tidak mengizinkan saya. Masa tidak mengizinkan saya. Jadi insyaAllah jika ada lagi masa saya free. Sebab memang saya tak free. Sebab saya dulu ni duduk berubah orang terlampau banyak. Ada masa free saya akan buat. InsyaAllah kita akan cari tempat yang best-best sikit. Untuk tatapan mata anda, insyaAllah. Jadi saya sudahi. Wabillahi taufiq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.